Halo, Tribun Jogja. Selamat sore. Saat ini kita sekarang lagi jalan-jalan di Pasar Kota Gede. Pasar Kota Gede. Ini banyak sekali permainan-permainan di sini nih. Juga banyak. Iya, siapa Tribunus Jogja yang saat ini lagi di Pasar Kota Gede? Pasar Legi, Pasar Gede. Jajanan-jajanannya banyak sekali. Kebanyakan camilan sih, camilan ada juga buat ayam, terus ini ini makanan tradisional namanya apa itu, Bu? Ini pecel. Oh, pecel sama bakmi cacai. Sama bakmi cacai. Kalau ini tempe. Apa sih yang di Kali Utama itu? Yang manis itu. Tuh, ini 2.000 katanya. Kalau ini serabi. Ini serabi, serabi Solo. Ada serabi Solo. Terus pastinya ada angkringan dong. Ada angkringan, ini lauknya penuh banget angkringannya. Si ibu baru buka ini. Baru buka. Tuh, masih penuh makanannya. Baru buka nggak, Ibu? Ini masih beres-beres. Penuh banget makanannya. Ini pisang. Pisang semua. Yuk, kita jalan-jalan. Kalau ini camilan semua. Wah, camilan semua. Ini enak nih. Ini penuh banget ini. Oh, pecel. Ini ibunya jualan pecel. Sepertinya spesial. Pecelnya spesial, ada nasinya. Bumbunya juga spesial. Spesial. Kalau ini apa namanya Bu? Buntil Tribuners. Buntil, ada mangut lele, ada ikan kering, ikan wader. Wah, nikmat sekali ini. Ini favorit saya ini, buntil. Makasih, Bu. Ini Pasar Kota Gede. Pasar Kota Gede, Kang Yon yang nanya di mana ini, di Pasar Kota Gede. Jadi aktivitasnya memang semakin ramai di sore hari. Kalau lapak-lapak di pasarnya itu ini camilan-camilan. Wah,
ya Tribunus Jogja yang lagi di Pasar Gede merapat, Pasar Kota Gede merapat nih ke sini. Nah, jadi lapaknya di Pasar Kota Gede itu berakhir sampai jam 9 pagi. Jam 9 pagi. Nah, kemudian sorenya itu banyak banget camilan-camilan. Namanya apa ini, Bu? Oh ya, klepon. Klepon. Kalau digigit manis dalamnya itu gula. Mantap. Ada pengamen. Yuk kita deketin. Mengasih ya. Ya Allah. Nah, ini kita. Oh jelas ngangenin. Siapa? Ferry Zulkifli. Jelas ngangenin. Yuk biarkan bapak sama ibu ini mencari rezeki. Jadi ngamennya tepat di jalan masuk ya. Sepertinya bapaknya kurang netra dan ibunya juga sama. Kalau ini pukis. Ada pukis. Terus ini buah-buahan. Ada buah-buahan. Jadi buah-buahan semua tuh. Si ibu lagi menunggu pembeli. Ini pisang semua. Wah, pisangnya sehat-sehat, bro. Ada tahu guling. Ada bakso mercon. Ah, nggak usah miminnya, nggak usah kelihatan. Di balik layar saja. Ah, jadi ini termasuk pasar heritage. Dibangun sejak, saya sendiri kurang tahu tepatnya kapan dibangunnya, tapi di foto-foto yang tahun-tahun 48, 45 itu ya banyak foto-foto yang asli pasar Kota Gede, namanya pasar lagi Kota Gede. Ada Kentucky. Umi Sufaida, Sufaida mantul, mantul juga. Terus ya, tonton terus. Nah ini, jadi banyak banyak wahana permainan anak-anak kecil di sini. Kalau sore-sore kayak gini. Camilan-camilan semua ini. Alroski, nggak tahu mas atau mbak ini. Halo, halo mbak, mas Alroski. Ya, siapa Tribunus Jogja yang lagi di Kota Gede? Nah, ini lihat, ini bangunannya aja masih sepertinya banyak bangunan yang masih asli. Banyak bangunan yang masih asli. Maaf. Yuk, kita terus jalan-jalan. Kita terus jalan-jalan. Dulu ini masih aspal, sekarang udah pakai paving block kayak gini. Jadi nyaman sih, tapi hanya cuman nggak terlalu panjang juga. Oke, Mbak Alrescue, salam kenal. Nih yang mau apa namanya, bajigur ya, minuman bajigur yang khas gitu ya, ada juga. Terus tahu banyak banget nih, tahu banyak kentaki. Dada 6.000, ati 5.5, paha 5.5, kepala ada juga kepala. Ini dia gudeg. Ada yang mau gudeg? Ada yang mau gudeg? Oh, gudegnya ini masih segar karena baru buka. Ini pukis, ini ada pukis.
lihat suasananya kalau sore-sore kayak gini, rame. Nah ini kalau kita terus ke sana, itu ada masjid Mataram Kota Gede. Masjid yang cukup besar dan punya nilai sejarah, jadi masih lurus ke sana. Kalau yang ke sana itu ada toko-toko, kayak toko-toko kerak, sama ke sana juga sama, ada toko-toko kerak. Ah, dan ini lihat, ini bangunan masih sepertinya masih bangunan zaman dulu ini. Ah, favorit ini enak banget deh. Ini onde tapi mini. Onde. Terus ada juga yang digoreng dadakan. Tahu bulat ada. Ah, di mana-mana tahu bulat ada nih. Tuh. Gorengnya dadakan. Oke. Kalau ini modelnya semua kita cari yang ini ya. Cari yang pedagang-pedagang yang tradisional-tradisional gitu. Jajanan. Angkringan kita baru saja buka sampai malam nanti. Nah, kalau ini jajanan-jajanan pasar banyak banget yang beli. Oh. Jajanan pasar ada semua. Ah, dengerin nih, pasarnya resik, hatinya becik, rezekinya apik. Ah. Siap dikirim ke Jambi, ongkos kirim tanggung sendiri. Ini ada mangut, ada banyak. Ini buat makan malam cocok banget ya. Ada pecel, kayaknya banyak banget pecel, dan di sini ternyata banyak banget yang jualan buntil. Ah, ini lihat, ini namanya buntil. Oh, ini apa ini, Mas? Buntil. Ya? Buntil. Buntil. Oh, masih sama buntil, tapi ini agak padat kayaknya. Ini buntil sama ini mangut. Ini mangut, ini enak banget buat makan malam ya. Oke, kita ini pecel, ada pecel juga, ada gudeg juga. Tuh, ini kayaknya ubi singkong, dan ada jamu juga. Ah, jamunya banyak. Sipunya juga baru buka kayak. Baru buka nggak ya, Bu? Baru buka nggak? Sampai jam berapa kalau buka? Oh, jam 8. Jadi. Ada pedagang jamu, ada makanan buat makan malam, buntil tadi. Tuh, si Bu yang tadi baru buka angkringan. Udah. Sebenarnya bukan angkringan sih ini. Ini aja buat temennya nasi. Tapi kemasan tempat jualannya dia pakai kayak angkringan. Ini dorayaki versi Kota Gede ini. Mana Doraemon? Tadi Serabi Solo. Wah, kayaknya gak ada Tribunus Jogja yang di pasar Kota Gede. Kalau ada tak traktir sini. Traktir beli pecel satu. Gak ada ya, fix ya. Nah, ini pasarnya ini. Dalamnya. Kalau jam segini emang udah tutup. Jadi bukanya itu pasar Kota Gede dari jam 5. Oh, jam 5 dan jam 5 subuh dan jam 5 sore. Operasional itu.
begitu ada request nggak? Oke ya, Tribuners Jogja ya. Itu jalan-jalan kita di. Jadi itu Tribuners Jogja ya. Kita udah muter-muter tadi di Pasar Kota Gede. Kebetulan ini udah mau maghrib juga, udah jam 5. Kita akan lanjut lagi besok ke tempat-tempat yang enggak mainstream sih. Kita ke pasar, kita ke sungai, kita kemana. Semoga aja yang Tribunus yang kangen Jogja bisa sedikit terobati dengan melihat sudut-sudut Jogja yang tidak terlihat. Yang kalau ini kan biasanya Tugu lagi, Malioboro lagi, dan lain sebagainya. Nah, kita cari yang gak mainstream. Oh, Es Dawet ada dong. Yeti, Kusuma Wardani, Es Dawet tentu ada. Ya, oke, Tribun Jogja, gitu aja. Laporan kita dari pasar lagi, Kota Gede. Terima kasih yang udah nonton, dan terima kasih gak ada yang nemuin saya di sini, jadi saya gak perlu traktir. Kita akan lanjutkan live streaming lainnya di spot-spot yang tentu saja menarik. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, bye-bye Tribunus Jogja.